bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bos. Tapi kali ini saya tidak melakukan perawatan-perawatan khusus. Saya tidak ada kegiatan sayat-menyayat pokoknya. Jadi kali ini saya hanya lakukan penyiraman saja untuk mengisi waktu luang. Dan kenapa saya melakukan penyiramannya malam hari? Jadi untuk kali ini, untuk saat-saat ini, saya sering melakukan penyiramannya, yang diutamakannya penyiramannya malam hari bos. Alasannya karena di daerah saya tinggal sekarang sudah beberapa minggu ini tidak ada hujan. Mungkin sudah masuk awal-awal musim kemarau. Nah, jadi yang saya lakukan kalau saat-saat seperti ini jarang hujan, saya melakukan penyiramannya. Utamakannya itu malam hari bos, biar medianya tahanan lembabnya itu lebih lama, karena kalau pagi hari atau siang hari melakukan penyiraman itu tidak begitu lama bos, jadi cepat kering. Jadi kalau melakukannya malam hari seperti ini, kondisi kelembaban medianya jadi lebih panjang dibanding penyiraman di saat siang hari atau pagi hari ya. Nah, jadi itu saja penjelasannya kenapa saya melakukan penyiraman utamakannya malam hari. Jadi ya intinya untuk menjaga kelembabannya lebih panjang, lebih lama lah, jadi tidak cepat kering kalau penyiramannya pagi hari. Karena di sini sudah masuk musim kemarau, jadi medianya itu cepat kering bos. Makanya sekali lagi saya melakukannya malam hari, alasannya untuk supaya menjaga kelembabannya atau kondisi medianya basah, maksudnya kondisi medianya lebih basahnya lebih lama. Oke, begitulah, itulah intinya kalau melakukan penyiraman malam hari. Jadi lebih panjang kelembaban medianya ya. Oke, daripada pabaliut ngomongnya, mending kita lanjut nyiram saja ya. Dan terima kasih yang lagi menonton, yang sudah menonton. Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan oke, segitu saja. Kita lanjut nyiram saja ya.